Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Plataggers semua, kembali lagi di channel Platag Project. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa manfaat tanaman lidah buaya. Ada beragam manfaat lidah buaya untuk kesehatan dan kecantikan, tidak heran jika tanaman yang juga dikenal dengan nama aloe vera ini sudah sejak lama digunakan untuk mengatasi berbagai gangguan kesehatan, mulai dari penyakit kulit hingga sembelit. Salah satu manfaat lidah buaya, yang paling populer belakangan adalah melembabkan kulit, buktinya, banyak produk kecantikan yang menjadikan lidah buaya sebagai bahan alami untuk mengatasi kulit kering. Selain itu, masih banyak manfaat lidah buaya untuk kesehatan, yang sayang untuk dilewatkan. Berikut adalah manfaat aloe vera atau lidah buaya bagi kesehatan Anda. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa like dan subscribe. 1. Mengatasi kulit kering. Mengoleskan lidah buaya ke kulit dapat membantu mengatasi kulit kering. Pasalnya, dalam lidah buaya terkandung mineral, enzim, antioksidan, vitamin A, C, dan E, yang baik untuk menguatkan lapisan pelindung kulit sehingga mampu membuat kulit menjadi lebih lembab. 2. Menghilangkan jerawat. Penelitian menunjukkan bahwa mengoleskan gel lidah buaya di pagi dan sore hari, bersamaan dengan obat anti jerawat yang telah diresepkan mampu mengurangi jerawat hingga sekitar 35%. Manfaat lidah buaya untuk mengatasi jerawat ini, mungkin diperoleh berkat kandungan asam salisilat dan senyawa antiseptik lain di dalamnya yang dapat membantu membunuh bakteri penyebab jerawat. 3. Membersihkan make up. Bagi Anda yang memiliki kulit sensitif, lidah buaya dapat dijadikan alternatif untuk membersihkan make up tanpa iritasi. Dengan teksturnya yang seperti gel, lidah buaya dapat melarutkan riasan wajah sekaligus melembabkan kulit. 4. Mengatasi mata bengkak. Meski perlu untuk diteliti lebih, mengoleskan lidah buaya ke area bawah mata diyakini dapat membantu mengatasi mata bengkak. Hal ini diduga karena lidah buaya memiliki kemampuan untuk meningkatkan aliran darah, sehingga dapat melancarkan perpindahan cairan yang menumpuk. 5. Mempercepat penyembuhan luka. Banyak penelitian menunjukkan bahwa mengoleskan gel atau krim lidah buaya ke kulit dapat mempercepat proses penyembuhan luka bakar derajat ringan, derajat 1 dan 2. Bahkan, sebuah penelitian menemukan bahwa lidah buaya lebih efektif dibandingkan salep yang biasa diresepkan untuk luka bakar ringan. 6. Meredakan gatal dan ruam kronis. Beberapa penyakit kronis yang disebabkan oleh peradangan dapat menyebabkan rasa gatal di kulit dan mulut, hal ini tentu dapat mengganggu makan, minum, dan kenyamanan secara umum. Menurut penelitian, menggunakan obat kumur yang mengandung gel lidah buaya sebanyak 3 kali sehari selama 3 bulan bisa membantu mengurangi rasa gatal dan ruam pada mulut, khasiat yang sama juga bisa didapatkan jika gel lidah buaya dioleskan sebanyak 2 kali sehari selama 2 bulan pada kulit. 7. Membantu pemulihan luka akibat virus. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa krim dengan ekstrak lidah buaya bisa mempercepat proses penyembuhan luka akibat virus herpes simplex. Selain karena melembabkan, manfaat ini dapat diperoleh karena lidah buaya memiliki sifat antivirus sehingga dapat membantu melawan virus herpes. 8. Mengatasi psoriasis. Penggunaan krim dengan kandungan lidah buaya juga dikatakan dapat mengurangi plak kulit yang timbul akibat psoriasis. Bahkan, krim lidah buaya diduga lebih efektif daripada triamcinolon yang biasa diresepkan untuk psoriasis. 9. Menurunkan kadar gula darah. Lidah buaya berpotensi menjadi obat diabetes, karena sebuah penelitian menunjukkan bahwa konsumsi ekstrak lidah buaya setiap hari, dapat membantu menurunkan kadar gula darah penderita diabetes tipe 2. Meski demikian, penggunaannya harus berhati-hati,
karena jika dikonsumsi bersamaan dengan obat diabetes, glukosa darah dapat turun dalam jumlah yang tinggi, sehingga malah bisa membahayakan kesehatan. 10. Melancarkan buang air besar. Manfaat lidah buaya yang terakhir ini sudah lama diketahui banyak orang. Lateks pada gel lidah buaya diketahui dapat menjadi obat pencahar, namun, penggunaannya harus dilakukan secara hati-hati, karena, juga bisa menyebabkan efek samping berupa diare. Itu tadi adalah beberapa manfaat dari lidah buaya. Meski membawa banyak manfaat, ada efek samping yang bisa muncul dari penggunaan lidah buaya. Pada kulit misalnya, reaksi alergi mungkin bisa muncul saat lidah buaya dioleskan. Oleh karena itu, jangan sembarangan mengonsumsi produk gel atau lateks lidah buaya. Anda disarankan untuk membaca informasi pada kemasannya agar terhindar dari efek samping. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat.